tanya jugalah dengan pakar kita, penting ke sebenarnya hobi ataupun minat terhadap anak apa ni? Terhadap anak-anak pula. Minat anak-anak ni kan? Betul. Kita bersama dengan Profesor Datin Dr. Mariani Maknoh bersama dengan kita pagi ni. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ni tajuk kita hobi anak-anak, Prof. Jadi kita nak tanya Prof, kenapa pentingnya seseorang anak itu mempunyai hobi? Hobi ni dia merupakan salah satu daripada, kalau orang bisnes tu dia ada agenda dia kan. Tapi kalau anak-anak itu, itu sebahagian daripada agenda dalam kehidupan rutin hariannya. Ya? Okay. Jadi hobi ini sebenarnya adalah aktiviti sampingan yang kadang-kadang hobi ini boleh kita kata menurunkan kadar stres seseorang itu. Contohnya Aziz dengan Hefty mesti ada hobi, kerana bila kita balik stres, kita buat hobi kita. Kalau macam tadi yang saya tonton tadi, dia hobi dia ialah memasak. Sesuatu yang anak-anak itu minat. Kerana apabila kita minat, terutama anak-anak itu minat, dia tak perlu dipaksa, dia tak perlu disuruh. Kalau contohnya tadi, saya ambil contoh lagi, anak Aziz itu suka berkomunikasi menggunakan papet. Dan itu sedikit sebanyak dikatakan sebagai satu yang penting dalam hidup anak itu. Maklumlah, terutama dalam zaman tak boleh keluar selalu ni. Jadi itu adalah platform untuk dia bermain. Kerana kita perlu ingat bahawa banyak kali dalam kajian saya, saya sering mengatakan dunia kanak-kanak adalah dunia bermain. Jadi bermain dengan papet, masak-masak itu kita anggap sebagai satu aktiviti main juga. Tetapi main yang boleh memberi manfaat. Contohnya tadi kalau dia nak, hobi dia suka masak, minat masak. Jadi akhirnya bila masak, mak dia boleh makan, adik-beradik dia boleh makan. Nah, itulah pentingnya mengapa hobi itu sangat perlu dalam kehidupan bukan sahaja kanak-kanak tapi juga orang-orang yang lebih dewasa. Faham. Tapi Prof, kalau nak tahu, kalau mungkin anak-anak tu kita tak nampak lagi sebenarnya dia punya hala tuju hobi dia tu. Jadi adakah ibu bapa sebenarnya kena tentukan, okey, kena start hobi ni. Didik dia main dengan kereta ni. Jadi dia akan minat ke situ. Tidak boleh tu, Hafni. Kerana kita di sini, manusia ni, kita ada kecerdasan yang berbeza. Saya, kecerdasan saya berbeza dengan Hafni dan dengan Aziz. Ya. Jadi, ibu bapa ataupun mereka yang membimbing, mendidik anak-anak, kita tak boleh sediakan skrip untuk anak-anak. Betul. Biarkan anak itu sendiri mencari skripnya sendiri, apa potensi dia. Ya, sebab hobi ini bila dia sentiasa dilakukan, dia minat sedikit sebanyak, antara manfaat yang paling penting kebaikannya ialah mengasah potensinya, mengasah kecerdasannya, yang akhirnya hobi ini lama kelamaan kalau betul-betul digilap, ya, disediakan persekitaran yang sesuai, dia boleh jadi satu profession. Jadi tak perlu dipaksa. Maknanya ikut kita sendiri. Tengok, kita perhatikan anak kita ni lebih minat, cenderung kepada apa, betul? Ya, betul-betul. Kita lebih, kita orang kata kita lihat anak kita, kita perhatikan. Tapi kan Hafni dan Aziz, tidak semestinya semua hobi itu berakhir dengan profession. Jadi kalau anak tu suka main pasir, tak perlulah orang kata kita nak sediakan segala sudut tu pasir, memain pasir kan? Betul. Kita perlu tahu, rumah. Ya, bersepah rumah. Kita perlu tahu apa beza hobi sebagai aktiviti atau rutin. Rutin ni satu aktiviti yang dilakukan setiap hari pada masa yang sama. Contohnya, Hafni dan Aziz. Setiap, adakah borak kopicam ini setiap hari Ahad ataupun setiap hari contohnya. Jadi dilakukan pada masa yang sama, aktiviti yang sama, iaitu berkomunikasi. Manakala kalau aktiviti itu, aktiviti yang sama tetapi kepelbagaiannya ialah bergantung pada aktiviti hari itu, apa nak buat. Faham. Dia ada persamaan tetapi tak serupa. Dan masanya juga tak sama. Faham. Contohnya kalau tadi memasak, tak semestinya waktu malam je. Boleh jadi waktu tengah hari. Kadang-kadang bangun tidur terasa pukul 3 petang nak masak, masak. Itu bezanya. Jadi kita kena lihat, kalau hobi itu boleh membawa anak itu kepada satu kebaikan, maka ia harus digalakkan. Faham. Jangan disediakan skrip untuk paksa. Buat ni, buat tu, buat tak ni. Boleh, tak boleh. Dia kena, dia kena biar anak yang pilih. Tapi kan Prof nak tanyalah, dari segi psikologi, untuk perkembangan anak, berbeza tak perkembangan anak yang mempunyai hobi dengan anak yang tidak mempunyai hobi?
Baik, setiap manusia ni termasuk kat kanak, terutama kanak-kanak, perkembangan mereka berbeza. Perkembangan sosio-emosi berbeza. Contohnya, kalau saya minat memasak, Aziz tak minat memasak. Jadi, kalau Aziz dipaksa memasak, sosio-emosi kita dah berbeza. Saya seronok kalau orang suruh saya masak. Tapi kalau kita kata, okey Aziz, sekarang masak, tetamu nak datang. Memang dia marah. Jadi sosio-emosi itu dah berbeza. Yeah. Jadi hobi ini sedikit sebanyak memastikan bahawa sosio-emosi anak kita stabil. Dan perkembangan intelektual ni bagus. Dia boleh buat keputusan. Dia boleh mendapatkan kemahiran yang sepatutnya. Saya lihat tadi Chef Cilik tadi ya. Kemampuan dia untuk berkomunikasi. Kemampuan dia untuk buat keputusan. Kemahiran motor halus dan motor kasarnya dalam perkembangan fizikal juga berbeza-beza antara seorang kanak-kanak dengan yang lain bergantung pada perkembangannya. Kalau anak Haziq tadi suka bermain dengan papet, jadi lenggokkannya itu adalah satu perkembangan fizikal yang sangat bagus. Mungkin dalam seberjalan dia boleh buat perkembangan itu yang mana keseimbangan badannya mungkin lebih mantap daripada mereka yang suka duduk aja, lari-lari sikit jatuh. Jadi ini yang menyebabkan perkembangan itu berbeza. Begitu juga dengan daripada aspek psikologi, sosialisasi mereka. Mereka suka bersosial. Contohnya kalau katakanlah saya sendiri, katakanlah suka memasak. Jadi bila saya tak tahu, saya tanya dengan kawan-kawan yang lain. Contohnya kalau lah saya kat kanak, saya tanya dengan kawan-kawan, nak buat burger lah. Burger apa ya? Burger ikan? Burger fish burger ataupun contohnya burger sotong. Kakak ni tak ada lagi burger sotong kan? Jadi boleh tak burger sotong? Jadi di sini ada komunikasi interaksi seorang kanak-kanak dengan jalan daripada aspek bahasa, perkembangan bahasa. Perbendaharaan katanya juga meningkat. Bertambah, jadi segala perkembangan kanak-kanak itu, pertumbuhan dirinya bukan saja dapat dipelajari dalam kelas tetapi di luar kelas hanya daripada hobi pada anak-anak itu. Wow, jelas, sangat Prof. penting eh. Topik ni sebenarnya sangat menarik Prof. Tapi itulah kita ada kekangan masa sikit. Mungkin kita boleh bawa ke episod yang berikutnya. Tapi kalau orang nak bertanya Prof, mungkin ada ke social media untuk kita berkomunikasi ke macam mana Prof? Social media untuk berkomunikasi tu menggunakan email yang saya ada lah. InsyaAllah nanti saya berikan kepada pihak penerbit. Alright. Prof, terima kasih banyak-banyak. Saya teruja, saya excited bila dengar penjelasan daripada Prof tadi tentang sejuk psikologi hobi ni kan. Cara Prof explain pun memang rasa macam mak-mak explain, sejuk je rasa. Saya rasa macam saya anak-anak. Saya mak-mak pun. Mak-mak pun. Yalah, terima kasih Prof Datin Dr. Mariani Magno. Ya, sama-sama. Terima kasih Prof.